Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ingkang kula hormati Bapak Kubu Sumber Jaya, Bapak Kusnehi beserta staf dan jajaranipun, yang kula hormati para kiai, para alim, para ustaz babil khusus Khinal Durom, Ustaz Fabroni, moga-moga diparingi warasehat panjang umur berkah. Amin. Yang kula hormati ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi, Ibu Haja Ani Janiah SPDI, mudah-mudahan tetap istiqomah membimbing santen sedaya majelis taklim Hidayatun Nisa. Moga-moga tetap semangat ya Bu ya. Wabil khusus ingkang kula hormati Kepala Sekolah Jaya Mulia, yang saya hormati Kru Sound System, mudah-mudahan bisa mengiringi kita sampai akhir acara. Amin. Wabil khusus adik-adik Hadro saking Gakung ya, mudah-mudahan tetap semangat dan antusias. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula suaranya rada erak. Awan bengi. Kopengi ning Bidasari. Jam lohoe ning Jambe kertas maya. Insyaallah ya. Insyaallah tanggal 1 Februari 2025 ning Taiwan. Anak komunitas Sidra Mayu Cirebon undang pula. Iya. Hadirin wal hadirat, wong Islam setiap tahun memperingati kayak kenen ke kampal kumpul gayang goyong gerada gerutuk patang balen. Siji nalikane manjing bulan Muharram garis miring tahun baru Islam. Ana peristiwa apa aja Pak Ustaz di tahun baru Islam? Ada satu peristiwa di mana Kanjeng Nabi hijrah sing Mekah mang Madinah. Kenapa Kanjeng Nabi hijrah sing Mekah mang Madinah? Karena di Mekah sudah tidak kondusif nyebarakan agama Islam. Wis beli aman dikepung-kepung pengikutnya Kanjeng Nabi, bahkan hendak dibunuh. Jangankan pengikutnya, Nabi ini dewa hendak dibunuh. Dari Gusti Allah, hai Muhammad, ngali aja di Mekah, di Madinah.
Kulane wong Mekah kang melu hijrah diarani kaum muhajirin. Wong Madinah sing nrima kedatangan Nabi diarani kaum Ansor. Jadi pertemuan antara kaum muhajirin dengan Ansor, Islam berkembang sampai ke seluruh dunia sampai ning Tuklaba. Kira enak bu, ilir-iliran aman, selonjor bisa, mangan bisa, bengen mah boro-boro, ya bu. Maju maning di bulan Rabiul Awal. Anak apa jadi Rabiul Awal? Ada satu peristiwa di mana Gusti Allah memilih hamba pilihannya yaitu Kanjeng Nabi. Lan maju maning kodelat maning di bulan Rajab. Dari sebenarnya Isra Mi'raj. Anak apa nih Isra Mi'raj? Ada satu peringatan di mana Kanjeng Nabi lima sholat wajib lima waktu. Sing sapa wong wadon kang wetengan oli sanga tole wis wulane lamun lahiran anak lanang selamat, tapi lamun lahiran anak wadon dipateni, diceklek dulu eh, ditekok, dijorogakan, dikubur hidup-hidup. Ki sampe lamun lahir waktu semana ya bu. Ya bahkan bocah wadon dipateni, wong wadon dipateni, siram metune sing ndi? Telak-telak. Ceplok bae telak. Telak apa? Telanjang ya. Ya, Bu. Bu. Sing nomor 3. Perjudian merajalela. Minum-minuman keras merajalela. Pembunuhan, perampokan, pertikaian, permusuhan antar suku hampir terjadi tiap hari. Itulah potret buram nalikane Kanjeng Nabi durung dilahirkan ning alam dunya. Meneh ndeleng iki. Dari pesen-pesen cinta kok meneh tenak. Kok ketelilah sasar. Oh. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, Allah memilih makhluk pilihan, manusia pilihan, hamba pilihan turun ke alam dunia. Kanjeng Nabi lahir. Dari Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kanggo ndandani, kanggo beresi, kanggo memperbaiki akhlak yang mulia. Singune nyembahin ning berhala ning arca, ganti nyembahin ning Gusti. La ilaha illallah. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kul. Katakane Muhammad ning wong Tuklaban, wong Sumber Jaya, wallah Allah, wallahu ahad, Allah Maha Esa, satu tunggal. Jagat arep panas, arep udan, arep mendung, arep gerigis, sawa arep letak, arep banjir, apa jare Gusti? Kina kecrek bah. Sawa lah kabanyu ecrek, nyalakan ya waku ubu. Dibin bu, diri akannya tukang PDAP misalnya. Ya beli, sebab manusia senaknya kan kecrek, di pipe panas kecrek beli. Kecrek di pipe udan, jagat mendung, gerigis. Duh, ya senjelat kanan di hutan kah? Jagat menyung ngedri-ngedri di jagat kah? Iya beli? Menurut sama Gusti Allah, kita dua bahasan orang waktu. Iya beli? Kayak-kayak kok parah Gusti Allah, bakal lagi beli enak. Larun tuh, ya Allah. Nas pating rengap, ya Allah. Tangis sebekan Allah. Iya beli makanan tuh? Tapi giliran Gusti Allah mengundang Mauraya orang pada budok kabinannya. Ya beli,
Allahu Somad, Allah tempat kita meminta bergantung jalukan yang Gusti ana wong tuk laban wong sumber daya jalukan saja ne Gusti Allah. Jawab jujur Bu. Ana. Oh angin tulung kodo kenangan kekasih ini di anane sing rindu wis pengen sing ora bakal bosan kongoni ning wayah bengi kita ku dari sampean jam berapa jam setengah telu tangi sembahyang hajat sembahyang tahajud terus jam setengah ki awan ke sembahyang duha tapi je rejeki seret bae wirid mas sampe untuk banullah 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 apa kan jeung Gusti Allah ke jebudeg apa Gusti Allah ku beli krungu ta duduk Gusti Allah beli krungu duduk Gusti Allah budeg yukin gerandai bu hubungi bengi apa Senin ya sampean tangia jam setengah telu banyu wudhu sembahyang hajat sembahyang tahajud sembahyang witir terus donga mekenin dongane ya Allah bayana kula duit ya Allah sawa padam letak laka banyune baloman cina ya Allah singkat cerita cina indahnya bleg duit sekandek atusan kabe esok senene sekali tuku motor loro PCF beri Ermen geger beli uang untuk labar geger beli uang sumber jaya geger beli uang sumber mulia geger beli uang Cilege marahnya apa? Jepang
iya beli hari laka menes hari takabluk geger gimana ya melalui proses bu sampean pengen dia pari nyawa tanduri sawah sih bener sampean pengen pinter belajar ning di jepusta gusua belajarnya ning kene wis laka seragamnya laka ulangannya simpeti selonjor belongok iya beli iya bu dia laka badai jika belum sekolah wadah ini kayaknya kelihatan tajuk di musola kebetan bu ya bu ya jadi nyembahin yang gusti yang kedua simune wong wadon laka regane laka manfaatnya laka derajatnya rendah hak martabatnya diangkat oleh kanjeng nabi al jannatu tahta akdamil umahat surga berada di telapak kaki kaki bapak nak beli tanya apa iya beli dari Sabang sampai Merauke tumpuan ibu per bapak pertiwi anak beli 20 setiap tanggal 21 April diperingati hari lahirnya ibu kar bapak Kartono anak beli 20 setiap tanggal 22 Desember diperingati hari ibu hari bapak anak beli 40 ning balai desa, ning kecamatan, ning kabupaten anak tulisan Dharma Wanita, Dharma Bapak anak beli tidak 50 ning Al-Quran anak surat sebutan surat wadon yaitu Anisa surat Arijal anak beli tidak wak 60 gimana? Bahkan kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat ya Rasulullah kepada siapa aku harus berbuat baik ibumu kemudian siapa ya Rasul ibumu lalu siapa ya Rasul ibumu lantas siapa ya Rasul bapakmu ibu baru bapak tepuk tangan untuk ibu-ibu kenapa ibumu yang mengandungmu ibumu yang melahirkanmu ibumu yang menyusuimu dan ibumu yang merawatmu sok titenanak maka bocah cilik bayi bengi nangis sing tangi dingin siapa ibu bapak mah kadang-kadang lagi nih disepak bokong ibu bocah tangi sudah maturu kaya kebo iya beli tapi ibu hebat yang obat luar biasa pak bu ketika ngawinakan anak wadone sing dari wali siapa padahal sih ngegentik aja iya beli jadi hebat beli hebat. Diangkat derajat gimana? Manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu dari susunya gede-gede susunya ya sobat akan meloroh susu meloroh ke susu cuma susunya aja tangan jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya ya bu ibumu yang ketiga simune bu perjudian merajalela oleh kanjeng nabi melalui al-islam dihilangkan aja judi baik, aja main baik, aja kuclak baik, aja ngeslot baik, loli haram oleh agama, dilarang oleh negara. Gimana? Yeah. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Judi pernah wong takon kula Ustaz arep takon kenang apa aja Bang Haji bakal lagu judi musiknya nah
bukin gelas ya, di sini banyu sing termos kan panas. Nah anaknya sampean arep ngomek gelas apa ngomongnya? Nah, ternyata judi itu uang panas, bakal menang sewenang-wenang, bakal kalah sewaya-waya. Coba tuan berubli nih bayangkara dukun tiplok kabu mabok main karo kosin jajak-ajak nih sawut. Iya beli kosinnya uang goblok, sawutnya pinter. Ya boncos uang wadon pas main kalah maning, main kalah maning uang wadon copot kalungnya aja jatang tanggut habis copot. Kok bakal menang tak ganti kalau rantai antingnya copot aja jangan ngotong sementara nganggo kayak resembah gitu. Kok bakal menang tak ganti kalau pelek becak. Akhirnya kalungnya pragat, antingnya pragat, gelang ali-ali digawani karang sinom didol untuk kalau 10 juta belabruk main maning kalah maning. Gimana? Pas gong wadone balik ning rumah, ning gong tuane pas bedamus lakinnya laka anak laka gong wadone apa maning sing didol ya. Motoris mancing gade, TV laka, kulkas laka. Gong wadone balik barang ning gure anak ayam lagi anggrem. Mak mene menang, seayamnya sandoge sebetarangan epira. Dari ayam lama kudu ngomong, idididididididi kita kecil. Mentalnya wong, ngayuh. Ya bu, jelangan sing segi omongan, jorok kotor. Bohongnya ngerek-ngerek. Nyong kartu gaplek wana beli siji sekilo abote. Setengah kilo, seprapat, soon. Kenapa bakal mirip Lili? Iya beli. Ya pada lam lolos konon kan orang serem bakal beli kenen. Bakana cuk kirik salam buang. Coba ngomong kirik salam buang. Bakal si menang ngecing tai di kita kalah. Mau sih cuma menang untut cuma menang gasitik. Tai untut kirik. Iya beli. Laka sing bagus ngomong jorok, paham bu? Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa? Minum-minuman keras. Ada minum-minuman cah, wisma, kalenger apa cilik, isinya setitik dinung blenger, lunga sempoyogan, cangkem mambu naga, matanya abang ngomong beli petak. Iya beli? Jangan sok lah kau mabok. Orang-orang sampai nyusup yang kecomberan, orang enak. Ya bu, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun jenismu. Aja minum-minuman, aja mabok-mabokan dilarang oleh agama. Minum beki, apa kemereknya? Teds. Ya paling larang 5.000. Dinum seger lumayan bener. Ngomongnya ya petak. Gimana? Hajar Nabi hijrah ning Thaif. Jadi Thaif kalau menama suatu negara atau desa. Begitu Kanjeng Nabi tekani Thaif, Masya Allah beli disambut dengan baik, malah diserawati karo watu, diserawati karo truengkal, diserawati karo kotoran onta. Mampus Muhammad, pergi ke Muhammad, beli pengen ditekani ning sira. Apa Kanjeng Nabi dendam bu orang? Apa Kanjeng Nabi marah beli? Apa Kanjeng Nabi nafsu orang? Kanjeng Nabi malah dedong abu. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum ngerti apa yang aku bawa. Sampai malaikat Jibril nawak kata Muhammad, mukamu berdarah, Muhammad, mukamu luka.
apakah orang-orang Taif akan saya bantai dengan gunung kokot? Jangan gitu. So, wong kene, ada sendalnya hilang juga, aju sini jobrang. Aja majeni aju kuat, anak kita kalau pasang sendalnya hilang. Iya bu? Iya. Oh. Jadi wong tuk laban, jamiah Hidayatunnisa demen lining Kanjeng Nabi. Cinta saya temenan demi apa? Pemoloh. Pemoloh. Jadi Kang Obor waman ahabani kana ma'ifil jana sing sapawakan demen karo isun demen karo kita ma'ifil jana karo kita ning jero surga. Amin. Ya Allah ya Robbal. Mung cuma kata cinta, kata demenku Bapak Ibu enteng kecape abot. Paham Bu? Bakal wong demen karo Kanjeng Nabi gepe kana limang perkara. Nomor siji tandane wong demen kang akeh maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ibu-ibu bari nyambel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambel sedep dikawali ganjaran. Romo ada nyambel bareng anak laki. Tenggol di balik-balik batok setan. Gue gak nemu dia apa kayak konon itu. Bayang nambahin memiangan orang Nunda nih gitu, orang Nunda nih Belanda. Rasanya bener sama orang anak kayak konon. Awas ya, nah aja enak-enak. Balik tak serawat taruh lo gulek. Anak nih kayaknya sama konon. Anak. Tutup gak keluar. Ya bu. Sambel daratan, cuet pecah, nafsu hilang-hilang, orang lanang dibalik-balik, dikau di dosa. Rumah tangga puluhan tahun sok, titik anak pulang ngomong, lamuna, sering maca sholawat, tak jamin pak bu, mangsa ngarah tukaran. Andel dia pulang ngomong, bagian beras beli duit beli gam, tapi lamun maca sholawat dari singwadun. Eh kang, Allahumma kang. Jadi sing lanang ya sore ala. Ya sedina kan. Ya maka mantin. Ya boleh. Ya boleh. Masalah tukaran. Asal maca sholat. Lawan. Ya bu. Bu. Sholawat macam-macam enak kenapa. Ana sholawat keloas. Ana sholawat kelangon. Ana sholawat perahu layar. Ana sholawat juragan empang. Ana selawat tuang tambik, ana selawat ugal-ugalan, ana selawat kalah materi, ana selawat joko tingkir, ana selawat wali songo, ana selawat lara ati. Nah, kan bro bu, siapa kan duitnya? Kirim, panitia. Allahumma salli wa sallim ala I'm
Kayak bocah lanang mah kok demene setulus hati beli. Oh, wis takat-takat karet. Putus. Iya toh? Tapi banget kandane wong demen siap berkorban. Ang pengen basok kentung, aja maning basok kentung. Kentung iki katak bayar. Kira sih kentung regane. Ya pribasane. Iya toh? Terus maning ning basok alak, aja maning basok alak, bonggangane tak bayar. Berapa sih? Arane siap berkor lamun kula ananing seberang lautan tak layari persetan akerintangan lamun kula ananing duri gunung tak tanjaki senajan berat lan bingung kisah cinta kita kaya fata morgana kisah cinta kita seindah langit jingga Alfi Karorija
ya apal. Ya kalau ngomong baik. Kira-kira ada sing campur sari ya kiai kok jalan kong gak ngantuk. Pokok der keras walak cok ya itu. Ya bu, iya kayak anjing aku bernyang ini dom dilamot terus tenang. Ini bakal jika coba bikin tua gak teka gini gelamunan. Ya boleh, iya ditarik lebar. Ya bu, ku arahnya wong dom. Teman nyong laut ku ambak jero satu anak pirang-pirang ning jero laut nyong gunung mentek layar gimana nyong gunung ku dhuwur waktu lulu lamun tiba ketepuk mati nyong demen tekanja nyong aji ki panas ku jagat ngenter-ngenter kaya kene sing dijelengung siji lah ka gunung lah ka laut lah ka aras kamu dem kene hembar nyong demen tek kainan. Ya beli, bilangan pada gawai ilir kafe. Enak masowang digantung anak golum aku. Ya bu, nyong wong dem ikasalkan ini sor pulang ke pesisir sayang piknik ya. Ayo lagi pesisir digelar rasane di tempat kemangane. Wong dem man. Ya bu, loro siap berkor. Jadi lamun ning Tuklaban, ning Cilege, ning Sumber Jaya. Ning sumber mulia anak pengajian punten aja gawe proposal suwe olie delengan wong Sumber Jaya kelihatan wong lima sing sugi dilelang lu kok bakal gawe proposal suwe. Assalamualaikum, salam anak pejebani anu juga pak haji ning Tuklaban arep nganak kena mulutan ki proposale kanggo son semene kanggo tenda semene jaburan semene, mangan semene, kiai semene, jumlah jamblis semene, hadro semene. Ibu kan, apa jarak aja mau ajak karewane? Mulutan apa? Numpang gue marhabanan, muter-muter mangan. Permasa cukupnya sejuta kayak kenin ki. Ibu kan, ya tuh bapak kajar pun mau beli. Ya numpang, pira, boleh bu. Iwas diomong iya, diwarani iya, nyumbangnya pulewu punten ari kajuk ibaratnya kebo ibaratnya sapi mentu sing silih tak kebo arane apa? Trepong gede tak cilik gede terbuya setepun darah ya bakal mentu sing silih tak iya arane apa? Pembelek cakak gede tak cilik ya bakal gede-gede mani bakal cilik-cilik mani kuna kaji je puluh ewu pada gue kebo kapi cirit kancing anak pun mah kaji Amerika mau Amerika kebak dari Amerika ya bo aja medit teman guntingan tiruan wong nandur semangka serolor penong anak lima dendaknya apa digunting pirasnya digunting papat endak nasiji kondadi semangka super kibatan kok bakal ini gunting bakal ini ketok jadi peloncok dipangan medeg-deg dibuang eman anggo bocah didoyan kucing gak liwat bebu anak semangka peloncok ya beli sampai mangan wal punten dulu jorok balik rumah pengen ngising dibuang beli sok dibuang bakal ini tadi waktu tiga di mitra bagian oh mitra di keker wadah penyakitnya berat ya. 30 tahun dari dokter spesialis dalam nembek penyakit kayak ini cari anak penyakitnya apa dokter bawa kita penyakitnya jakat macet plastik kertas bodong beting di lebih kabel bayar lu tak sangat juta. Ayo sudah jakatan mitra ya bu aja medit tem bahkan di sandiwara organ Depok asal disebut arane mereka brobol kembang boleh mamaku umwe sagu belah tu tambang dawa ditekuk telur semanggo yen mangsul mawaku Sumber Jaya kula nembe
dan mamaku sembahyang ning masjid Sumber Jaya, sembahyang Jumat ser anak otak masjid Rogo-Rogo atusan cabut tabeli. Kemudian satu sembuh cocok. Angkatan cabut tabeli. Rong puluhan, sepuluhan, lima ewan, rong ewan yang pojokan, oh cabut tabeli. Wis rong ewan duit dalam masjid jus. Manjing akan yang kotak masjid ser, manjing akan yang beli, manjing-manjing dalam mes. Dicotrok arah kunci motor, crok ser. Ya Allah, moga-moga suarga. Suarga rong ewu. Gelain yang di bahasa semangkok lima sewu selepan. Suarga rong ewu. Ya bu, kaplingin ninggi rong ewu kok. Paham bu? Ada kanggo sinden jajani rabin yang batur brol-brol hajar terus mawak kowo sing paling sayang, sing paling eman, sing paling boral, sing paling loman. Ayo terus hajar terus bangke nih mau beli mangan beli belanja. Kulu kana kima? Itu kulu kene. Eh kulu kene ya. Orang beda ya. Ya bu, siap berkor, siap berkor. Arane wong demeni kanjeng korban apa aja Pak Ustadz? Tenaga, waktu, pikiran, perasaan, keuangan. Ya bu, kok gak mau diganti minggu sih? Allah, si nomor telu. Tandanya wong kang demen karo kanjeng Nabi, cinta karo kanjeng Nabi, moga-moga sampean kabe oli syafaatnya kanjeng Nabi. Tandanya wong demen kudu nurut, kudu taat, kudu patuh. Ulang alami ngobon yang Kerawang ngaji komando Nobel Pak balik ke tukwa duren mendi ana jaga duren ya bu. Pas pulang ngerti duren, singkat cerita durennya oli terus kira beli komando udah nurut nih kanjeng kanjeng Nabi ne sholat wong tuk labane kanjeng Nabi ne sholat wong cilege kanjeng Nabi ne sholat wong sumber muliae anak beli wong kene kang masih durung yang sembahyang. Kristen ta? Hindu, Buddha, arep tak arani Kristen ora sok ning gereja. Arep tak arani Hindu ora sok ning pura. Arep tak arani Buddha ora sok ning wihara. Arep tak arani Islam ora sok ning masjid. Jadi wong apa kita? Karena mati pengen diadusi, pengen ditahlili, pengen didongani. Anak ini kayaknya sempurna anak agama apa jawabanku? Nandur salam godonge ngaku Islam wong kene omonge anak tajuk beli di jojo anak adan digagedang dan gak agus Allah undang oraya kadang-kadang sampean bu lagi jodol gerak pinggir tajuk sing adan ya adan sing jodol ya ongko ong ana ninggane kadang-kadang bakana suara adan pakau anak telu jawabane Allahu Akbar Allahu Akbar gak lah adan maning bang rasa ke durung suwe sembahyang ya durung suwe selama dure selama terlului ya beli Allahu Akbar Allahu Akbar wah ika Ustaz Adan ya ya Ustaz Magawen Adan pendodol memang sampai cusak ya beli makanan ku isi jemani Allahu Akbar Allahu Akbar tajuk pinggir sawah ning sawah lagi ada wong tandur apa jari wong tukang kencak mundur ayangan sholat mundur iya beli makanan tuh tapi giliran anak Depok kulagaan pengen seneng najan uri beli bareng Melayu beli mungkin lagi nyosonya anaknya gak pujar tiba bareng gak kalau bibit ya
Ah, sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya. Mana sih sebelahnya? Pada nikah nama kono. Lagu ni karang sih, om lagi nak kena menjentul ngeh. Teruah pada Melayu. Sana apa pada Melayu? Depok, Depok Ustaz. Bawa kita mana ke Bakah? Depok. Ngincik besi umat kang sasakan jelangan. Aduh, bawa kita mau kebakar. Ayo Melayu beli. Melayu beli. Enaknya tajuk bakaran pan adzan, Bu. Tarlingan dingin. Ini anak cerita ke, Bu. Oke. Karena musola apa ini? Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah. Sok, jajal sukiki dina Senin. Ibu Ani mau kena bocah. Nah, jajal. Jam sangat ceritanya. Sok adzan. Jam sama bocah nurut adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada teka dulu. Teka, jam sama. Durung wayahe. Durung duhur. Sirep adzan-adzan oblek kuno. Teka tuh. Bocah rada kentang. Duh, tuh bapak kaji si koplok kita tedika. Kita jam sama adzan lagi nyoba mik teka. Giliran jam rola sembahyang bener diteka. Ya bu, kok jajal di ngandel sekiki jam sana mau gue cadang kalau dipati beruntuk siapa coba yang main adam tuh dari giliran adam diteka jadi sing salah siapa? Halo? Sing salah siapa? Ya bu, tolong aja pada tinggal sol tinggal sholat siksanya besok di alam akhirat ya bu ya. Lamun wong tuk laban, wong sumber jaya sembayang siji sembayang, ngaji siji ngaji, awean siji awean, rutinan siji rutinan, kalau tangga batur sedulur akur wawu alhamdulillah, kalau ninggal dun, pas ninggal dunia dia pak nana, pas diadusi dia pak nana, pas dikafani dia pak nana. Tas di sholat tidak apa kenana. Anjing gak jero katil. Dan jina di jero katil. Begitu tas di anjing jero katil digawa nih. Kubur leban di kuburannya. Mana ya? Digawa mana kuburan? Kuburan wis jero. Katil ana di ngiringan bu. Wis ana wong terus sing bakal nampak di jenajahnya wong sumber jaya blok tuk laban. Ana wong terus. Katil dibuka, jenajah diangkat. Putunya sampean adzan. Nyong madrasah, nyong ngaji, nyong pesantren. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kuburan wis rata disiram karo banyu kembang di tengeri karo makan.
balik wong sing layat ing kuburan tangga batur sedulur kiai Ustaz Pakuwu ada bah datang dua malaikat mungkar lan nakir marobuka sapa pangeran ira Allah rekat cekli waman nabiyuka sapa nabine sira makamat rekat bagus cekli wamadinuka apa agamane sira Islam rekat bagus cekli wama kita buka apa kita besira Qur'an ya Pak apa? Qur'an pisan maning wara Qur'an wara Qur'an butuh apa ya Pak ada banget tampak wara kulit gue ada urusan wara lekat yang penting asalnya ngajinya gak mau seolah-olah rutinan pengennya beli mondok, beli pesantren, di sekolah, ya pantas. Untungnya jawabannya tegar. Kamu melencok, dora. Ya bu, jangan ini lekatnya ya di kamar. Waman ikhwanuka sapa bature sira. Ikhwanil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat lekat. Batur kula batur kang sholat sembahyang, sholat ngaji, sholat rutinan, sholat jamiahan, sholat infak, sodako, alhamdulillah. Bagus, Jakli. Silakan kau tidur di dalam kuburmu seperti tidurnya pengantin baru. Alhamdulillah oleh nikmat kubur. Kula watire wong Tuklaban, wong Sumber Jaya, wong Sumber Mulia, Pak Uwu. Tajuk barak di barak. Pengajian seminar rame ibu tetap ke aja repot besing di goleti dunia besing di waktu sugen beli melarat angger mati pasti gue tau hutangnya pirang-pirang dorong sembahyang, dorong ngaji, dorong ngadep ajuk oleh mati wanian ya dorong sembahyang, dorong ngadep masjid mati nekat berangsa ini kerat lakan lekat kita penyelekat ya karuan hari wong mati malaka sugi laka melarat laka bodoh laka pinter laka lanang laka wadun laka bagus laka blesak laka pejabat laka raya kabe bakal ya begitu mati diapa kenana diadusi tak diadusi diapa kenana Tasi kafani. Tasi kafani diapa kenana? Sholatin. Tasi sholatnya diapa kenana? Tasi ngajar katil. Dan jalan jero katil, katil di gawan yang kuburan. Wis ana wong telu ning jero kuburan kang bakal nampani jenazane wong tuk laban. Katil wis ana ning iringan jenazah diangkat. Ana betul lah kasih bisa ada, lah kasih bisa maca Quran. Mbok tuane mati di biudak gak kenden kuburan. Kuburan atuh. Sing betabet lah ya wis menang nih kene anget tiga bete awas aja ngerantin anak itu semblang rainnya ketika mengerantin anak kita minumnya kopi wujudnya seutu jaburnya golden kembang bernap itu jabur warp itu wis gana menang begitu ditutup karo dinding hari dulu guru karo lemah dia dedek-dedek disiram karo banyu kembang ditengeri karo makam ditengeri karo payung ditengeri karo kendi. Ya bu, balik wong sing layat ning kubur tangga batur sedulur anak putu mantu pada balik. Datang dua malaikat mungkar lanang sira wong di kamu nanya kamu bertanya-tanya ada bu yon kamu nanya tampak raitnya sih ayo wong di kroya kroya he Sumber Jaya para plekaro musola al hidayah ya ini para mani lekat sering bulak main
Wayang beli ora. Ngaji beli. Kenapa serabi sembahyang beli ngaji? Repot. Sira ngomong repot ke sawit berang hektar heng oprek. Boro-boro hektar leka sekota kelakalakan. Obon tulung anak kita ditakun ini apa orang bisa jawab. Dari obon ke boro-boro ngurukin tika wah kita bagi gembu gitu. Kau tulung anak kita pada wak kita gembu gitu bakal lagi lulus beri tahun ini. Ya bu, bangor serap ya. Masjid tajuk par beli lemar pengajian raya raya sing cilege teka sing sumber jaya teka sing jaya mulia teka sing dibe teka sudah koplek di teka-teka acara. Ayo jadi pribin lah kaki kaki ayo maju mana ini mulat-mulat ini mulat-mulat ayo maju mana emang panas manji mau normal dulu gampang lain dan mau panas jadi Dika memasak ya lah malaikat Dika tidak tanya batur sekolah yang sama ayo maju mana Angal lo. Nah, yang macam mana? Kau dingin tuh. Angal lo mau. Cecak singguri. Tuh. Ya, kesan juara ya. Bu, manjing neraka, naudzu. Dan Allah yang nyacup Allah boleh kalau ini sampai lagi kita kayak piknik ya kan ya boleh kalau ini ngemper di panu opi nabung lima kok boleh wah segini dilihat mewah Allah iya Alhamdulillah ya bu arep ngenteni apa lamun umure suwidak munjuk pakuwu kiki umur eder ditaruni prasmanan wong kondangan pada balik mani ditaruni pedaringan setan si wedi dia beli ki bakal suwidak munjuk kangobon ditaruni dia nak dipateni dosa dijerukakan laut ya apa mani ini ya Allah berselamat waktu masih ayam gaya gening Depok anak buka titik josh buka kabel lah buka lemisin jelek wandan bu lima sampai malaikat teder nyatet teh sirup gening Depok anak organ anak sandiwara anak tekan kucing tukaran di jogedi kita gak bisa nembang kubuk kita gak bisa joget kubuk tapi dalam wanda untuk jawab jujur kamu ibu ani ngawinakan atau hajatan yang nanti kutune nanggap organ pula nanjak kamu star sembali saya sembali emang sembali boran untuk jawab jujur ini benjari untuk apa nah idi usah jenyawer cara kita duit ya kita sing joget kita sing ngetul kita emang mas bulok cara nafsu tapi kita dari bawa rasa pula kita bakal akan jam di pakul kamu pun karaokean ngumah ngilang akan stres ngibatan enak nih ngumah beli olok duit ya beli bulannya anak jangan semua Ustaz Kima jadi enak kan jenembang itu kita kemudian melun yoyo Dharma muda bu mau yoyo mati jadi teyu iji yoyo teyu wawat liwa wawat ini patrol ya bu bu kudu nurut aja nganggur rep bakal nganggur repot kabega manusia merep pejabat wong tani wong dagang nelayan biduan kiai wong edan kenapa wong edan grembel gawa-gawa kandak pemimpin masing layak arep mendibatik
Eh, siap mau lah mandi aja belum HP. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Maju berkat bokap kan tuh jadi terakhir jam lencok lah titenana lagi tahun rongewe selikur mana musibah apa bu corona ada dicocoki kabe ya ya paku ya paku sampai dibuat repot pak kapolsek pak dan ramil pak camat gimana ya Allah bu pada di lockdown di kabe sandiwara lock depok organ panggoson tukang syuting alias penganten masjid masjid di desa Lapapa di lockdown iya beli sampai kiai lockdown pula 15 panggung kakuhu di lockdown lamun aku celuk-celuk corona ke satuan kita dingin cigar betok gara-gara sirak pada bangkrut tapi pegawian 15 panggung pula di lockdown. Udah wis dandan-dandan ngebel majikannya austah aja punten aja pak kapolsek aja kelindang-kelindang baik bahkan apa-apa jadi tanggung jawab ya us tak copot mani kita waktu ngomong baik aja pribe aja laka pemasukan-pemasukan dari kita ya pribe dan ceramah harus apa ya laka maksudnya bapak-bapak ibu-ibu orang kayak usah stres karena iya beli sandiwara di lockdown dalam sandiwara nganggur kan besok argulet harus apa Dian Anik Susi Arjeti Nunu Alfi Iti Asela Sri Avista ya bu Nur El Fatoni Nembang Wai Arab Sapa Simbaya ya beli ya bu kita mah rombongannya kamu bon rombongannya ustad rombongannya kiai rombongannya lebek
ah panggung di dokter masih anak dalam rezeki ayo ya beli mau ilallah telung dina ayam ilallah telung dina ayam matang puluh matus mendak ragat mendak anamani assalamualaikum ha siapa manunggu inna lillahi wa inna ilahi ha cok maning ya beli ya ha lima ya kita mah 10 amat oh pergemene bakar rojikun mah ya beli ya Allah ya warahmatah itu awas bu kadang-kadang anak paham talulang bid'ah dolalah pinar itik-itik neraka enak merokna aku ya beli ya anak gedang anak lengkeng anak jeruk anak salak anak anggur anak melon bisa nelaris gara-gara wong talil sok lah ke wong talil bosok iya beli aja ngalang-alang cari ke ustad bu iya beli oh kadang-kadang marhabanan bid'ah dolalah pinar iya bu marhaban ku maca apa berjanji ning sejarahnya kita berjanji apa isinya sejarah kanjeng pribin wong tuk laban sampean arpan demen karo kanjeng nabi namun beli beruh sejarahnya kanjeng nabi ku bapaknya siapa sih bapak tuannya siapa sih nasab mengguri siapa sih amin bokeh siapa sih akhlaknya pribin sih gimana ketik-ketik bid'ah dolalah pingah enak roh nanti ngobrol kan waktu meninggal tidak ditahlili kenapa surat talil berarti kan melu badan ayo bid'ah rohna denggol nabi mah suci sing layat jadi para sahabat sing hebat-hebat bahkan para malaikat melu layat beli kaya waktu kelamban layat pilih-pilih baka sugi bruto seketewo nyebayang itu ngalami tangga pula ninggal lo sugi seketewo laka ruku laka sujud tuh siapa lama kita ruku sujud maka kaya kurang atas bapak ya kita kan muter mana pak kubu mau buka tanah sini teni ustaz masih muter mana ya ya lumayan kurang puteran kan kurang atas bu gimana oh jarak kubur bid'ah bolalah pinar itik-itik neraka bakal jarak kubur apa tujuan eling-eling yang kula bakal kaya kon rungo oh, kisi bener kini salakin kuburan sampai dodok. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat wa insyaallah bikum lahiqun al-fatihah ila hadratan al-fatihah summa ila ruhyamatik al-fatihah al-fatihah sing bener lu kaya kono baka sing glory je pribin mau sakin kuburan sampai dodok. Assalamualaikum ma waras ini mau keluar lagi di gebur gitu mau waras kita ke Minnesota mah harapan bebejan yang di kaku jika bocang galak gajah luk sunat jadola sukiki mah yang lorok di Depok so makna ya mah ya moga-moga wong kondangan sing akeh bube sing gede-gede jagatnya sing terang gak putus naik ke rumah tak surah warian ajatan ku pengen tuku motor listrik perangsan ini jalanin dener sama kita kuma isin membuka nane karo wong tuku apa kita liwat pada larak lirik baik bunuh lah kak kalung ya kuping lah kak antingnya sendong dah kok kaya resem baik tangan laka gelangin diri laka liani mah rem jobrak nih karang sino mah anak rong puluh gram perangsan ini menjurani toko emas ya bu sing doli ku si kaya kenen jejaluk nih kubu kubu arin doa kenama oli Allahumma firli wali wali daya warhamhumma kama robayani sawi anak sing takon Ustadz, sote dia lamun bisa tawasulane, lamun bisa ilah hadrotie. Barang kita jadi bisa dia pribin. Gampang, tinggal dodo. Assalamualaikum. Semangat. Al-Fatihah. Bapak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
udah mentok beli cepatnya kayakku gue balik maning dulu. Oh raja kan berarti mentok. Dia kena pakat sama muter-muter. Ya bo, bo, tolong. Allah, ya, Allah. Ya bo, ayo balik mana yang masih kalian beli? Dan meningkan yang Nabi nomor siji kang akeh aja. Mata so. Nomor loro siap berkor. Nomor telur nurut ing kanjeng. Nomor papat mencontoh. Mencontoh akhlaknya kanjeng Nabi. Pak Ustaz, kanjeng Nabi ini kan jelanang, kita ini wadon. Apa sih dicontoh omongannya? Gih, Bu. Ya, siapa ngatur saya? Sembarang sih gue ngomong dulu. Bisa, Bu. Bu. Khairun nisa sebagus-bagusnya wong wadon, sebagus-bagusnya istri. Idza nadzarta saraka wong wadon kang bakal dideleng di sawang nyenengaken, demenaken kita sampean. Alhamdulillah. Ndak ana wong wadon kang bakal di sawang nyengitaken. Mendi-mendi kutangan bae. Kutangan kemana-mana. Kutangan kemana-mana enak toh, adem toh, ringin toh, tampak raine toh. Maka sampai mendingan di warung kutangan bae, bu anda ngomong, eh rabine siapa jen dalam bungkul laka aja ngopan bina kutangan bae, rabine RT ya bungkul. Oh iya bre, kena RT ya bu, gara-gara dika bu. Nado tak nyenangkan ki, yaudah, demenakan ki, oh bu. Masya Allah, tua-tua masih ngaji bae, kau yang lagi nome, wak. Masya Allah, ngantuk-ngantuk masih ngaji bae, kau yang melek. Sampai ngaji, melek pantas, melek ngantuk masih miang bae. Pantas di sawang, bualan enom pada ngaji ala pada si kile sonjo gigir lendeng mata ngantuk ala pada usan sing sama promosing uma suarane ala sua manduk plato mabur ngetan wong antuk raine kaya setan ala kaya setan bagian wong ayu denok demplon blaam kukur setepak blok dilir karo sapu cilik kore 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 alis kurang kereng met sepidul wok ide kurang jelek kantit met gegep cilik pipine di abang-abang di jojo persis kayak lampu lalu lintas kakang antuk mau berdi barang antung ngantuk ke pinggir kuping pokat nyakrak tuh tapi ngantuk ke ngantuk ini pengajian nah alhamdulillah alhamdulillah jojo bukulah seneng lah misalkan pada ngantuk sampai ngantuk ulang dibalik bu 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 mencontoh sing nomor papat mencontoh adalah ke kanjeng Nabi anak beli bocah wadon sing rambutnya abang bocah Belanda tah Prancis Jerman Inggris Spanyol Itali jadi bocah ini bocah pendek wis bocahnya ireng rambutnya abang persis kayak lenggarang kadang-kadang bocah lanang rambutnya jerginggis saya sensok kuping dikecas nganggo paralon dompet dirantem bu apa isi dompet rainnya dilanang lenong separuh rai jurik separuh rai setan kadang-kadang cumul elat ditindik ya bu kembangnya kayak iya cek botol langkabi langkabir anggur gabage langkabir kreng reng reng
Langkabir anggur gabagen, langkabir anggur gabagen. Sing penting pada maboke, sing penting pada maboke. Bu, sing nomor loro. Tandanya wong kang cinta karo kanjeng Nabi istri soleha mau. Wa idza amartaka atau asma wong wadon kang bakal dikongkoni wong lanang nurut taat atuh karo wong lan. Jadi wong lanang mi gawe tembok kami terus dia ngomong kang gulanya nganggo watu tak kasir kakak watu koluru dermaga kakak kasir koluru wong lagi mengganggu ditawani ya bu. Yang nomor telu tandane wanita soleha jare kanjeng Nabi, wanita yang mampu menjaga dirinya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Alhamdulillah. Baka wong lanang metu mangkat kerja, mangkat hola, mangkat usaha sampai ne aja metu maning. Mending gak metu kerja, una metu dodok ning jondol. Mana kata 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 buat temen ya bayang kenapa hari wong si alung banggulis sekopor di rastok boleh BLT kita wong ranja sekocok orang di BLT RT goblok tuh kalau gue beli benda berapa aja gue aja kan ha sampai tengah kumana kadang-kadang kan muter-muter ya beli kadang-kadang ngomongan kita mah beli beres jadi gue laki ya bayang kenapa gue mainnya masih molor gue pada usaha pada molor. Anda beli waktu silahkan. Kadang-kadang ngomong sadar sindir baik. Beli kaboran nasi kene badan. Dua laki wis budek. Di kandani kon loro pegawean. Malam yang loyong ngadu. Surabaya dikawin aku budek belum. Ya gue aja pausa aja lagi pengantar aja mas ya gak butuh orang kaya ini juga tak ketak kasih lepeng ya beli itu lah gak nang karo wadun nah kan sih nah ke wadun kalau gak gini dia wadun gak belakang sitik wadun rangga gak bisa ngake ya rangga-rangga mati gak ya kenapa wong lanang mati nanti dikit digetak ketak bedika ya beli aja digetak ketak bayang ini gak semati-mati nanti ya ya. Ya bu, melas semua. Bu, sing terakhir tandane wong kang demen karo kanjeng Nabi menjaga tinggalannya kanjeng. Apa tinggalannya kanjeng Nabi? Al-Quran, As-Sunnah dan para kiai. Titipakan anak untuk kula sampean kabeh ning kiai ning ustaz. Titip anak kita ajari kon bisa maca Quran. Udu diapa tadi? Sampuna melet tah Surya 16 tah Udang garam tah Jarum tah Samsu tah Marlboro Uno boro-boro Ustadz gak wudu dewe kopi napa tah Bude, cappuccino, barista, kopi mink, tok kopi, tak kopi kapal keruk ya boleh oh. Kawani hari ini tepakan motor mobil anak bayar ini tepakan bocah lah kebayar anak beli ustaz juga manusia dua weteng dua istri dua anak gimana kan bapak ustaz beli kopi beli udut salam tempel sebulan 200 sewa perhatian bu wah anaknya sing diwa kusing kambi coklat itu perasaan gemerkel sama nguruk ke anak gimana kan kula gak nguruk bu nulis di papan tulis bocah ku plorok menin dasa plorok menin manin dasa oh ustaz gak kelihatan dari kita ngungkok kita dingin nulisnya koplok iya beli oh manin bocah sing gak apa dikasih bismillah pahe sama sedep ayo so anak manin bocah dikerokin baik koplok tak tunggal manin kerok manin tunggal manin sampai syukur tajuk nangkutnya dikak. Iya beli orang itu jelas kebayar ya wat kayak si guru kemarin khatbah ya oh bahkan sendal hilang lah aja ngaji ini al-hidayah anak kita kalau pasang sendal hilang tuh ya ustaz jangan giring-giringnya sendal pun
Debo, ulang yuk bikin ulama. Ulang alamnya kita tepai kartu syahriah atau bayaran kah bu? 11.000. Iku bocok ya sing bayar-bayar, sing beli ditakonnya, bayar dari kita kemini. Ya bagi di sini saya toko mau apa nih bu? Bayar sini, hilang deh pak. Tepai mana nih? Ayo, dia beli ageran arsip kita mah. Ayo, hilang mana? Tampakan botol. Ya sudah satu kelas perbayar. Ya beli. Bo, bo. Mending anaknya pinter ngaji tak pinter nembang. Pinter ngaji tak pinter nembang. Jawab. Bakal anaknya pinter nembang umur 30-40 tahun, bu masih bagus, suara masih enak. Umur 50 tahun, 70 tahun sok tontonan. Apa anak organ tunggal penyanyi nyanyi? Gor-gor apa sahaja jember dalam apa nyaga tua tua masih hupit hupitan bayar tua. Ya bu, tapi bahkan anak sampean pinter ngaji, pinter maca Quran, umur 30-40 tahun masih oke, 50-60-70 tahun 80 tahun bosokannya runtuh karena kebumasan organe, jadi pelindung, penasehat, pembina. Ibatan. Ya Allah, anggo anjing apa nenek ditarik titik konon bila perlu dipondokakan di pesantrenakan. Ibatan. Ustaz dan anak kita dipondokakan kalau gede dari apa? Dari kiper. Kiper tajuk. Terus kalau bulan puasa apa beli kewan tak nanti imam? Ya beli. Ya betul, betul lah maksudnya ya. Nggak akan kok kata adu-adu mana-mana wis ning Dermayu enak milikannya parah kebetan rumah aja belah kau usah anak kita anak semata waya karena lu mau kaya kayakan ini kau ramahannya adu sehanu anu belenak dingin payah dingin pegel dingin teklok dingin ikan obon ki lagi nyantri mune belenak dingin payah dingin adu karung tua paham bu? Paham? Ki padane wesi. Dalam wesi gitu di sedotan gitu, wesi kono. Lamun wesi semene ditolak nabi regane. Langka. Tapi lamun wesi ki dibakar, digerinda, digedig, diasak, dari golok, dari lading, dari pedangan larang de regane. Tuh pada bu. Jam loro madrasah, ayo. Di madrasah antong ae nih sira. Ono bu. Jam 6 aji, ngaji ki. Ayah dingin, lenak dingin, pada pula gabu beli ujung-ujung langsung bisa ngomong Rungo? 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 Bakal dipondokakan kan dia jadi apa? Jadi kiper. Ya artinya lah menjadi polisi, polisi yang beriman nembak di jeder-jeder baik lalu jadi pedagang, pedagang yang beriman arepan buka toko, sembahyang dingin, sembahyang duha dongane Allahumma larisna Allahumma larisna wiridane ya butuh ya ana 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 ya bu lamun jadi dokter jadi bidan jadi mantri nyuntik beli kecos-kecos main bu gedonga Allahumma warasna ya Allah warasna lolos buka wak, bokongnya cah ya bu iman ya bu bu, hadirin wal hadirat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi balik maning tandanya wong kang demen karo kanjeng nabi siji kang akeh maca sok siap berkor nurut karo kanjeng mencontoh akhlak kanjeng dan yang kelima menjaga tinggalannya kanjeng nabi ya bu. Jaman wis akhir kudu nurut ning kiai. Yo. Jaman wis akhir kudu nurut ning kiai. Nurut kiai kada karo nurut nabi. Mula semono sing ati-ati yen manusa bakal let. Sampean melu kiai ngidul sampean melu kiai hetan
sampean melu kiai ngulan sampean melu semoga lamun kiai ne bener yang di bener bakal keblinger ana je Pak Ustaz Yasin di bener ku dalam YouTube anak kiai ketemu karo malaikat Malik. Iya beli anak kiai ketemu karo Nabi Kidir jadi ngelampu merah iseng temelah Kidir ngelampu merah ya apa lagi dagang kopi tasongan ya bu di dalam kira-kira kiai kang pesantrennya tahlilan marhabanan istighosa hadiyuan kang anjurakan ziarah kubur. Oh ya bu ya ajak kiai sing haram makanin haram makanin bidah makanin dolalah sesat ya bu. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku mawon ingkang saged kula sampaikan ana pribasane pindang urang bumbu kuning. Pokatan kurang ya. Nunda mamane. Ibu, ning YouTube wonten channel klik Kang Pita official. Ibu, di subscribe. Ibu tan, pokat sing durung duwe HP, tuku HP anak sino. Sepanjang sedang ditutup kalian doa nyuwun hajat Fatihah kangge wong tua kula wong tuane sampean kabeh tangga batur sedulur wabil khusus kangge sedulur kula Kang Maskuri yang kemarin Ibu Ani sedang berduka kula boten saged miliki Ibu Ani kula lagi ngaplang-aplang bae kula rong bulan ngaplang-aplang di rumah sakit sempet patang dina tempat sing paling benak ke rumah sakit tekamane cos man. Pasang kelamangan kasih penampan cilik di laminating mangane asrep gila gila lagi dicurok malah anak sing gegerakan gula ninggal misalnya wong sing gak beras ya Allah apa urusan gak beras gegeran gula ninggal geger di YouTube ya bu ya Bambe sedara kula kamu Ustaz Miskuri yang menghadap Allah mudah-mudahan oleh Rob ampuni segala dosa kesalahannya. Terimalah iman Islamnya, Ibu Ani diparingi teguh tegar istiqomah karena semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafina karimina dzikrina maulana Muhammad. Salim wa radiyallahu ta'ala tabarak wa ta'ala sallatina rasulillah wa alhamdulillah rabbil alamin ahlan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi yusuf salam Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma tawil a'marana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ansil a'malana wa wasi arsilakana wa ila khari qaribna wa anni syarifina wa qadiyah wa ijana fid dini wa dini akhirat fa inna kala kulli syai'in qadir Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi ya Allah wa li sholah ya Allah wa li qur'an ya Allah wa li zakah ya Allah wa li sadaqah ya Allah wa li taqwa ya Allah wa la tajalna wa iya min ahli syarif wa dhir Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbana dzalana anfusana wa illa tanfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki mawon ingkang saged kula sampaikan matur kesuwun atas segala perhatiannya dan matur kesuwun kangge Bapak Ibu ingkang nyampun bupati sedako. Moga-moga dipanjangkan umure, diterkahaken segalane, dimudahkan urusane. Amin amin ya Allah alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.